Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Sri Cahyani, Prodi PPKN semester 1. Dengan adanya video ini, saya akan membuat tugas mata kuliah saya, yaitu tentang pendidikan anti korupsi. Saya akan membahas tugas saya, yaitu tentang pendidikan anti korupsi. Baiklah, saya akan membahas yang sudah-sudah pelajaran mata kuliah tentang pendidikan anti korupsi yang sudah dulu-dulu. Saya akan membahas dari bab 8, peran yang judul materinya itu adalah, dari bab 8 itu adalah peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Baiklah, korupsi adalah kejahatan luar biasa, extraordinary, yang berdampak sangat luar biasa. Pada dasarnya, korupsi berdampak buruk pada seluruh sendi kehidupan dan kemakmuran suatu bangsa. Korupsi juga berdampak buruk pada sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan. Yang tidak kalah penting, korupsi juga dapat merendahkan martabat suatu bangsa. Dalam tata pergaulan internasional, korupsi terjadi di Indonesia sudah bersifat kolosal dan ibarat penyakit sulit disembuhkan. Korupsi dalam berbagai tingkat sudah terjadi pada hampir seluruh sendi kehidupan yang dilakukan oleh hampir semua golongan masyarakat. Dengan kata lain, korupsi sudah menjadi bagian dari kehidupan. Oleh karena itu, sebagai masyarakat, menganggap korupsi bukan lagi seperti kan merupakan kejahatan besar. Jika kondisi ini tetap dibiarkan seperti itu, maka hampir dapat dipastikan cepat atau lambat sudah semestinya kita menempatkan korupsi sebagai musuh bersama-sama dengan sungguh-sungguh. Baiklah, peran dalam mahasiswa itu dibagi menjadi 3, yaitu yang A, gerakan anti korupsi. Korupsi di Indonesia sudah berlangsung lama. Berbagai upaya pemberantasan korupsi pun sudah dilakukan sejak tahun-tahun awal setelah kemerdekaan. Berbagai peraturan perundang-undangan telah pemberantasan korupsi sudah dibuat. Korupsi pada tahun 1967 sampai dengan pendirian KPK pada tahun 2003. Namun demikian, harus diakui bahwa upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil maksimal. Dalam hal ini, di antara lain terlihat dari mahasiswa langsung lama. Berbagai upaya pemberantasan korupsi pun sudah dilakukan sejak tahun-tahun awal setelah kemerdekaan. Berbagai peraturan perundang-undangan telah pemberantasan korupsi sudah dibuat. Korupsi pada tahun 1967 sampai dengan pendirian KPK pada tahun 2003. Namun demikian, harus diakui bahwa upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil maksimal. Dalam hal ini, di antara lain terlihat dari mahasiswa rendahnya angka indeks prestasi korupsi dalam kurung IPK Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, pemberantasan tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai rangkaian tindak untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyidik, pendidik, penuntut, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dengan peran masyarakat berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, rumusan undang-undang tersebut yang berlaku menyiratkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil tanpa melibatkan peran. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, pada dasarnya korupsi ini terjadi jika ada pertemuan antara 3 faktor, yaitu alat kesempatan dan kewenangan. Nilai adalah unsur tindak pidana yang lebih terkait dengan individu manusia, misalnya perilaku dan nilai-nilai yang dianut seseorang, sedangkan kesempatan lebih terkait dengan sistem yang ada. Sementara itu, kewenangan yang dimiliki seseorang akan secara langsung memperkuat kesempatan yang tersedia. Ya. Gerakan anti korupsi pada dasarnya adalah upaya bersama seluruh komponen bangsa untuk mencegah peluang terjadinya perilaku koruptif. Dengan kata lain, gerakan anti korupsi suatu gerakan yang memperbaiki perilaku individu
individu manusia dan sistem untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif. Upaya perbaikan perilaku koruptif manusia antara lain lebih dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai yang mendukung perilaku anti koruptif. Nilai-nilai yang dimaksud antara lain adalah kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa dapat diberikan dalam berbagai bentuk, antara lain kegiatan sosialisasi, seminar, kampanye, atau bentuk kegiatan ekstrakurikuler lain. Diberikan dalam bentuk perkuliahan, baik dalam bentuk mata kuliah wajib maupun pilihan. Baiklah, yang selanjutnya adalah B. Mahasiswa. B. Peran mahasiswa. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia terkait bahwa peristiwa mahasiswa mempunyai peran penting dari kebangkitan nasional. Peristiwa-peristiwa besar yang dimulai dari kebangkitan nasional, tahun 2008, Sumpah Pemuda, tahun 2028, Proklamasi Kemerdekaan, NKRI, tahun 1945, lahirnya Orde Baru, tahun 1996, dan Reformasi, tahun 1998. Peran penting mahasiswa tersebut tidak dapat dilepas dari karakteristik yang mereka miliki, jiwa muda dan idealisme dengan kemampuan intelektual yang tinggi. Bangsa ini telah terbukti bahwa mahasiswa berperan sangat penting sebagai agen perubahan, agen of change. Dengan komponen yang mereka miliki tersebut, mahasiswa dapat diharapkan mampu menjadi agen perubahan maupun menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritik kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi watchdog lembaga-lembaga negara dan penegak hukum. Baiklah, yang selanjutnya adalah yang C, keterlibatan mahasiswa. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibentuk menjadi 4 wilayah, yaitu di lingkungan keluarga, di lingkungan kampus, di masyarakat sekitar, dan di tingkat lokal ataupun nasional. Bagi mahasiswa untuk mengaji dan memahami korupsi di dalam diri mereka sudah terjadi. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi adalah sebagai berikut. Baiklah, mungkin itu saja video yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ais belofon, kami hukum, jauhi hukuman.